tatapai semua mau orang negara itu nasa mau spesialis ini buat ni macam mana sih lah. Kebawa kami kurang. Agar dapat, agar kunara, agar mudpen, marah pen, orang tua Yesus pasti marah pen. Kebawa saya semua, untuk masyarakat semua duduk juga. Soalan matang bisa pen. Ya tadi saya marah saya. Ya kembangan kuning saya semua terus dan burung pen marah itu. Mau parah saya ambilin buk marah saya pen. Burung pen ini malu aja burung. Saya ni tinggal semua nak ada harapan di sini. Kebaikan kami belum kepanggil nak. Nggak ngerti ni sejak kau yang posyo belum penting. Ya, salam. Ya, semua wali ayah kau sudah tadi siwe. Kebaikan kami belum kepanggil siwe juga kau kok. Kebaikan kami belum mat nak. Woi, ganemuna. Mot kabe ada tetarin. Babu asi ganemuna. Burung ganemuna kabe tetarin. Mora go kebali sudah. Dabia. Nubutpen aga ase. Takbari ase. Siu aga siu. Iwaya go iwaya cerdek. Kita kape kumbung. Sudah ke bapu bodon sahun sudah sini kagung nara go. Nemu kape kape. Tak kocok kormai. Sebagai nasang taput setenung. Tadi saya. Ya juga wanya mata kape itu. Sudah ke bapu kan wanya mata kape itu. Mau ke mana kokong? Taput kuantok. Mau tak ke mana sih tapi itu. Kita kau yang kena bangun nanti mau tak kita kau sebong. Kita bahas juga mau sebong tak ke kau hebang. Mau tak ke mana sih mungkin nanti mau tapi itu. Wei kau nunggu nak kamera net. Siapa kamu kamu ikut? Ya juga. Kebaca baik pun. Siapa kamu kan mana dia mata tak sejeng. Semua taput sejeng. Taput kuantok. Tanda tanganan yang pertama oleh Dugena dari Kampung Sabro. Selanjutnya yang kedua, Kampung Adat. Sini Bapak harus lanjutkan terus. Itulah harapan kami. Terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan. Selanjutnya Kampung Wasio, kami persilakan. Selanjutnya Kampung Duawe. Ayami agak duduk. Masyarakat punya aspirasi ingin menjadi kampung untuk
Selanjutnya kampung adat Siwi Basrik. Pikiran masyarakat Siwi Basrik sekarang kami serahkan ke Bapak Bupati Ahmad Kalimantan. Selanjutnya kampung adat Sawah. Saya harap nanti lanjutkan semua itu yang tidak itu semua hal. Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Kamis 6 Oktober 2016. Saya selaku Bupati Jayapura atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi pengakuan terhadap Kampung Siwi Basrik, Kampung Duawe, Kampung Sawah, Kampung Wasio, dan Kampung Sabron sebagai kampung adat di Kabupaten Jayapura. Siwi Basrik 6 Oktober 2016, Bupati Jayapura, Matius Awaitau, SE, MSI. Dilanjutkan dengan penata dana. Pengakuan penyerahan dari pemerintah Kabupaten Jayapura kepada masing-masing dugena. Kalau Bapak tunda, saya mau bicara apa sama masyarakat? Masyarakat kan tunggu. Itu yang terjadi selama ini, Bapak. Sehingga kalau hari ini terjadi, karena ini peristiwa adat yang terjadi di Kampung Siwi Basrik, alam pun turut bersuka cita. Leluhur kami turut bersuka cita. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa dan menjadi berkat bagi kami semua. Teristimewa 5 kampung adat yang hari ini ditetapkan. Kampung ini, Kampung Siwi adalah salah satu RT, RT 4, RW 2 dari Kampung Soai. Dia sudah mengajukan pengusulan untuk pemekaran kampung dinas. Tetapi juga yang sangat mencuat sekarang adalah program kampung adat. Maka kami berusaha hubungkan ini untuk bagaimana menjadi kampung adat. Ternyata seperti ditanggapi oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati. Terima kasih Bapak. Terjadi peristiwa buat kami 5 kampung. Mereka yang lain ada rasa seperti susah, baru kami. Kapan? Itu pertanyaan ada di hati. Sebentar pulang dengan pertanyaan itu, Bapak. Kami kapan? Sebab kami adalah masyarakat adat. Kalau 5 itu dikatakan kampung adat, baru kami siapa? Itu hanya yang saya sampaikan kepada Bapak. Untuk bagaimana kita kerja terus. Saya sebagai Dewan Adat, mungkin kami akan berusaha untuk hubungkan itu kepada Bapak. Ini adalah satu peristiwa bagaimana hak-hak masyarakat adat kembali ke posisinya. Bagaimana kampung-kampung
kita akan menata dia kembali sesuai dengan keaslian jati diri kita. Kita punya masyarakat adat, kita punya wilayah adat, batas-batas yang jelas. Kita punya hukum-hukum adat yang jelas. Dan kita punya struktur Batu Lingkar dengan semua tugas dan tanggung jawab itu. Kita punya kearifan lokal yang Tuhan beri, yang sudah ada sejak moyang kita. Tuhan anugerahkan itu untuk bagaimana kita mengurus dan mengelola wilayah kita masing-masing. Itu yang disebut mengenai pemerintahan. Nah, hari ini tanggung jawab itu diangkat kembali, dikembalikan, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengelola itu. Ini, Bu sekalian, apa yang kita saksikan hari ini harus menjadi dasar dan kebanggaan kita untuk bagaimana kita menata kampung-kampung kita lebih baik lagi untuk ke depan. Selama ini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah dualisme kepemimpinan di kampung-kampung. Adat jalan, pemerintah dinas juga jalan, dan menjadi konflik, menjadi benturan-benturan di dalam perjalanan pembangunan selama ini. Nah, oleh karena itu, atas aspirasi dari seluruh masyarakat adat, hampir 3 tahun yang lalu, bahwa masyarakat harus bangkit kembali untuk menata masa depannya dengan kekuatan dan jati dirinya. Semangat itu yang disampaikan kepada pemerintah, maka pemerintah merespon dan memberikan ruang untuk masyarakat adat melakukan usaha-usaha itu. Saya percaya kalau hari ini kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati kita, dengan sejujur-jujurnya, maka Tuhan akan mendengar semua upaya kita yang kita lakukan hari ini. Hari ini juga, tanggal 6 Oktober, DPR hari ini merencanakan akan mengesahkan satu dokumen penting untuk masa depan Papua, yaitu peraturan daerah tentang kampung adat. Dengan demikian, kita punya dasar hukum yang kuat untuk membangun daerah ini untuk kesejahteraan kita. Hari ini tanggal yang penting juga, 6 Oktober adalah tepat 4 tahun saya jadi bupati di Kabupaten Jayapura. Dan bagi saya ini adalah kado ulang tahun yang penting bagi saya. 5 kampung adat merupakan hadiah yang besar di ulang tahun yang keempat sebagai jadi bupati. Maka ini peristiwa penting. Apa yang kita perjuangkan hari ini membuahkan hasil di Kampung Sewi Wasrek, dan ini luar biasa. Di wilayah perbatasan Elseng dan Demutru, kita menyaksikan suatu peristiwa monumental untuk masa depan kita. Harus beda. Kalau sama, kenapa kita harus berjuang? Dia harus tampil beda, harus asli, ya. Dalam penanganan-penanganan ke depan, benar-benar dia harus duduk di atas keaslian yang benar asli. Dalam pengelolaan ke depan, masyarakat adat harus benar-benar bekerja sesuai dengan keaslian jati diri kita di kampung masing-masing. Tadi fakta integritas sudah dibacakan, bahwa kita hanya alat bekerja untuk kesejahteraan. Kita tidak boleh mencari sesuatu di dalam kedudukan ini, karena adat tidak seperti itu.
Ya, ini harus dibedakan. Dan kita tidak bisa mendengar bahwa dalam pemerintahan adat ini ada korupsi. Dalam sistem pemerintahan ini, orang-orangnya harus benar-benar terbuka di depan masyarakat. Ada rapat-rapat di rumah-rumah adat. Ada pertemuan-pertemuan, kerjasama dengan guru-guru yang mengajar di sini, tadi seperti disampaikan, tanggung jawab kita untuk mengontrol, mengecek apa masalah mereka di situ. Kita juga harus bertanggung jawab untuk melihat petugas kesehatan datang ke kampung seperti apa, apa masalahnya. Kita juga harus bertanggung jawab untuk melihat bagaimana program kesejahteraan pembangunan yang terjadi di kampung-kampung. Oleh karena itu, pemerintah sudah menurunkan kewenangan-kewenangan yang besar. Kampung silakan duduk berbicara sendiri, merencanakan sendiri, ada ajak pihak gereja, ajak guru-guru, ajak petugas kesehatan dan seluruh pemuda perempuan untuk bicarakan bersama-sama mengenai masa depan kampung. Terima kasih waktu diserahkan kepada Bapak Bupati Jayapura. Kami masyarakat adat Kentuk Gresi Nimboran yang ada mengambil bagian di depan Bapak. Pada saat tahun 2011 di hadapan pondok saya yang sekarang ada berdiri ini, kami menyatakan sikap pernyataan untuk dukung Bapak bersama almarhum Wakil Bupati Pak Robert Dionso. Sebagaimana di alam terbuka ini, di kampung sini, saya berasrat di saat sore hari ini matahari terbenam, Bapak sedang memandang ke sana, atas seluruh masyarakat adat suku Dumuturin, Erseng dan Das-Das yang ada di Kampung Gresi Nimboran. Kami menyatakan diri sikap kami untuk mendukung Bapak Bupati periode 2017 dan ke-20. Ini yang kami harapkan, dan masih banyak pekerjaan Bapak dan masih banyak suku-suku kampung-kampung yang belum lantik. Sebagaimana tadi kata Bapak Ketua, Bapak Peter Dantu, banyak mengeluh. Mungkin dalam waktu-waktu yang dekat, mungkin Bapak bisa aturkan jadwal untuk ke depan. Dan di hari ini, saya atas nama Undapi, pribadi saya Benjamin Nyanyi, dan kepada Das, Empat Das, Helseng, Kentuk Gresi Nimboran, menyatakan diri untuk mendukung Bapak sepenuhnya maju untuk Bupati periode 2017 dan 2022. Tuhan Yang Maha Kuasa menyaksikan di hari ini pelaksanaan dan pekerjaan Bapak. Kami mendukung 100%. Terima kasih atas penyampaian Tuhan dan lainnya. Kami masyarakat adat mohon maaf kepada Bapak. Selamat sore. Yang diterapkan. Kita akan lihat.